Biar kecil yang penting dapat. KKT versi Flash 2014. Atap dulu, Ter. Subscribe. Cepat cepat. Cara cepat jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama rekan-rekan Persib angkatan 2014, ada Pak Haji Janur juga. Kita akan berangkat ke Parung, ke Tasik. Ini kita berangkat satu mobil di HIS dan kita mainnya nanti sore. Ini udah jarang-jarang nih kita kumpul bareng begini. Ini adalah momen bagus lah pokoknya, mengenang masa-masa kejayaan kita dulu. Tapi ikutin aja terus ya.
Atep Show atau Atep Show udah tau lu Atep Show di TPI Atep itu udah sepuh yang di YouTube banget bagai yang sekolah ya jemur rata jemur tegak sampingan kan. Makan, makan. Kata mana? Oh, di rumah. Aku nggak ikut? Pribadi, Bung Yandi Sofian. Yandi. Budiana. Yandi. Termasuk pelatihnya di Pak Haji. Di pelatih di bawah loh, Pak Haji. Iya, betul. Edan, Edan. Ini tapi satu pemainnya kita baca. Ada Pak Bito. Pak Bito? Pak Bito itu 2015, Bu? Kan, beda. Oh, beda? Sebelumnya 2011. Oh, 2000. Berarti hari ini kita bersaing nih? Makanya hari ini saya jadi pelatih aja daripada nanti tadi musuhin. Saya juga boleh lagi kan udah jadi pelatih aja. Aman. Tapi alhamdulillah kita dimasukkan Persib Bandung melawan SMP sama Pak Haji nih. Jarang-jarang kan? Jarang-jarang. Saya cinta bola. Yang luar biasa karena kita jarangnya jarang ketemu dan bermain bersama. Tapi kalau ngomongin masalah Persib Bandung 2014 ini kan cuma one game. Tapi ngomong-ngomong Persib Bandung 2014 kenapa bawa pelatih profesional? Kalau kayak gitu gua bawa pelatih ini nih Onta nih ya. Bang Said. Ini pelatih Onta di mana nih? Hei, ini masa Persib 2014 bawa coach? Kita saling kita nggak mau kalah, selebriti harus bawa coach. Si coach Onta nih. Pelatih Onta nih. Kasih tahu. Kita bayar nomor loto sama tambah lah kalem 50 kilo. Jadi artinya tidak ngaruh dia bawa pelatih, yang penting kita main enjoy gitu kan? Bener itu. Ada hua. Betul sekali. Betul oke. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang didatangi dari Arab. Ya? Dari Arab. Nah, kalau pelatih profesional gue lama-lama. Kalau pakai bahasa Indonesia jadi ya. Kalau pakai bahasa Arab. Cintailah produk dalam. Rencana katanya diajak Pak Haji mau mancing, terus mau keliling-keliling, mau ngeliat katanya di sini tuh ada wahana, ada kolam berenang ya Pak Haji, ya, ada bisu, ya. Ada kolam apa pemancingan, terus ada wahana-wahana lain lah kita pengen buka. Kegiatan ini yang pertama kemana dulu kita? Kegiatan pertama kita mau party, gelap. Main bola, mancing, pertama mancing dulu, main bola, terus muter. Tapi main siapa aja bang ya? Karena itu TFC, siapa yang main ya? Ada Billy, terus ada Mas Budi Sudarsono, ada Fauzan, Samsir Alam, Bang Ogi, tadi Bang Said, Tarik Aljanabi, ada Eloko Gonzales, Bang Ogi, udah tadi belum disebutin. Ada Denny Abal, ada Imal Tobing juga. Denny Abal nggak bisa main, nggak usah sebutin. Imal Tobing. Udah, itu aja sih. Adit. Oh, Imal, udah. Karena kan di sini lapangannya kita mainin mini soccer ya. Iya. Jadi kita nggak terlalu banyak bawa squad. Samsir Alam, udah sebutin belum Samsir Alam? Udah. Nggak perlu sebutin nih, nggak bisa main bola, Samsir. Pagi gimana rasanya, Pagi? Datang SCT ke Tasikmalaya. Saya bahagia banget ya. Benar-benar kita bisa ketemu, bisa silaturahmi. Yang pasti sebetulnya kalau saya dengan Pak Janur dan Kak Atep itu sahabat betul itu sahabat benar-benar karena Persib merupakan ini saya di hati namanya, di hati saya. Kemudian juga dengan Swiss FC juga intinya wahana Lamparung keberadaannya mampu menjadi hibur buat masyarakat. Jadi masyarakat benar-benar bisa menikmati, jarang-jarang loh masyarakat bisa ketemu artis ibu kota, pemain Persib, nah sekarang datang ke wahana. Kunjungi banyak ya Pak Haji ya? Alhamdulillah, nah itu sebetulnya sekali lagi wahana Lamparung ingin menjadi sebuah tempat wisata yang murah meriah tetapi betul-betul menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Boleh. Boleh. Ya. Kita sudah sediain. Oke, siap. Oh ini kita mau ke mancing. Kalau ada sarokan pakai sarokan aja biar cepet. Halo teman-teman.
kita ditantangin mancing nih sama Bang Billy. Ada hadiahnya katanya kalau yang dapat apa tuh ikan mas warna emas dapat hadiah uang dari Bang Billy juga, dari Pak Haji juga. Cuman anak-anak Persibnya pada kemana ini, kasih uang aja susah bener. Pak Ji, ada hadiahnya Pak Ji. Ya katanya ya. Ha, oke, siap, jadi kan? Siap tantangannya, siap. Oke. Paling semangat ya kalau ada tantangannya, siap bener. Ayo, ayo. Mau di sana apa di sini? Sini aja ada Mas. Sinilah, panas lu yang di sana. Jis. Bang Bojan. Panas tadi. Pak Janur. Lu yang ambilin tadi, ambilin. Sampai pindah ke sini. Nah, si Ebol mana ya? Bangku, bangku. Bangku. Kak Agus. Sini ya. Kita lawan. Atep. Itu punya pancingan sendiri atau bawa? Ada bawa pancingan sendiri? Bawa pancing. Niat bener. Kita kasih tahu ada pancingan, kita bawa pancingan. Cong-cong, buat cong-cong. Iya, kata sebelah lapang. Tempat mancing. Buru kan dia. Ayo kerangka kuda. Seberang. Di sini aja. Buru mancing ayah hadiahnya ya. 2 juta. Cong, hadiah kena cong. 2 juta buru. Menang nopo lagi. Ya. Oh mantap, biar kecil yang penting dapat. Ayo, kita ambil lagi. Dapat tarik semangat. Ayo, udah tiga tapi dapat jayar terus. Target utamanya ikan mas. Lumayan 2 juta loh. Ayo dong, keluar ikan mas. Haji dapat 1 juta. Dapat 1 juta. Bukannya yang berubah, wey. Kasih hadiah. Halo, Bang Billy. Halo, Bang Billy. Pasti kan kenal kan sama Pak Haji. Aduh. Parah ini dari tadi, ikan jayar terus. Ini kayaknya salah kasih umpan ini. Jadinya nih kayaknya umpannya khusus buat Pak Haji. Ayo. Kita kemana? Nih kita mau ke panggung, mau joget-joget katanya. Bang Billy mau joget. Tangan dulu ke panggung. Enggak tuh, aringkar ke kadi yuk. Jangan udah. Terus? Emang? Gus. Gus tadi. Oke, oke, kali itu nyusul. Lanjut ke kadi itu. Ini kita mau ke panggung nih, karena mancingnya tadi udah dapat Pak Haji yang menang. Sekarang mau saweran lagi. Saweran dong, saweran. Makanya jogetnya harus bagus. Pak Haji! Urusan joget mah dia yang menang kayaknya. Tapi masyarakatnya antusias. Ini kita mau naik panggung nih, gak tahu siapa yang nyanyi. Kayaknya akan ada lomba joget, dapat saweran lagi. Kayaknya Rangga yang jago nih, yang menang nih kalau lomba joget. Iya, Kang Atep juga hadir di sini, Kang Atep versi Flash 2014. Ini Kang Atep ya, Kang Atep. Boleh Kang Atep dibuka maskernya sebentar aja? Iya. Udah capek duluan nih pada mainnya ini mas. Tapi pertandingannya tidak akan mengurangi keseruan. Pokoknya bakal seru. Sana aja kita. Ini kebanyakan. Kasih mancing tadi Pak Haji yang menang, terus habis itu joget. Sebenarnya enggak mau, cuman Bang Billy paksa karena suruh nyamer, ya udah ikutan joget. Tapi yang dapat banyak kayaknya Rangga. Siap. Ini ke tengah. Ayo meureun. Atap dulu teh. Ayo nomor saya. Jadi ini kalau diingat-ingat buah keluar waktu itu beres serangan jantung ya waktu itu. Oh iya, betul betul. Terus dikasih Atep ini nih. Atep dulu berarti support. Jadi ini untuk yang ya, pertama kali kenal Atep 2000. Iya benar 2000 habis juara aja. Ya. Ngalahin Persipura. Silakan digilir Balar Udang. Silakan. Tapi harus terbuka ya. Iya. Harus terbuka ya. God. Gua simpan, gua pajang. Gua pajang di hari ini. Ya. Ini yang mau. Tapi benar Atep pernah kalah seperti ini ya. Belum gitu. Karena ketinggalan dia dengan. Kalau kayak kemarin kalau dia.
Agung. Masuk ke S1 apakah dibawa? Kalau enggak ya mungkin jadi ini. Enggak, bukan jadi ini. Jadi pengasuhnya Ravatar. Tapi gaji gede. Apa-apa. Ya, okay. Sama Erlangga dulu. Sama endorse banyak lagi. Sama endorse banyak. Lu, tapi gitu gimana gue kalau ada pilihan? Lu main bola, di Rans, atau kerja di Rans Entertainment? Kalau capek kan gak capek kalau kerja di Rans Entertainment. Iya ya, mendingan itu aja. Udah kan nafsu bola, bola di Bandung ya. Iya, iya. Nah, ini. Lewat ya, nanti lewat. Itu apa? Ini ya. Lu mau Persib Junior? Ya, iya. Bantu. Oh, nah. Baru sejarah pelatih lo. Masuk YouTube? Jangan lah masuk YouTube lo. Mau nggak kayak gue dulu masuk penjara? Enggak. Siap. Silakan. Ayo. Semua. Eh, kemana nih? Kemana tadi? Mantap, lusur pisan. Jajang Sukmara kontraknya sama Dewa sudah habis. Atau masih? Ya enak Dewa. Oh masih? Masih itu andalan. Oh. Ngomongin.
setengah main. Skor kedudukan berapa-berapa, Kak? 6-7-6. 7-6, siapa yang menang? Kita. Sementara ya? Sementara. Bedanya 2. Bedanya 2, ya. 8-6. Oh, nggak apa-apa, sama juga dulu ya. Yang penting kita jaga pelanggan. Ah, ya, ya. Jaga pelanggan, tetap tipis. Biar mereka datang lagi. Nah, itu. Lagi. Oh, ya. Iya, yang penting tiap minggu bisa ke sini kita. Nggak keringetan. Ya. Jadi harus dipotong lah. Kalau tidur kadang, paling ini ya. Nyukur batur. Enggak ada keringetan, guys. Lihat, guys. Mana keringetan? Adem, guys. Adem, guys. Aduh. Adem, guys. Haji, tolong dipotong ya. Keringetan. Haji, Jajang Sukmara, potong. Keringetan. Keringetan gitu. Nih. Ah, golin enggak? Golin dong. Berapa? 2. 2. Skor. Berapa? Aduh, nggak tahu ya. Saya bukan papan skor, saya pemain bola. Gimana? Gimana tuh? Ntar saya cari yang ya, cari informasi ya. Ya. Nggak, tadi di tempel ketat tuh sama siapa? Emang permainan mereka agresif ya. Agresif. Jadi saya disodok belakang terus. Takut saya. Berapa gol? Tadi 5.5. 7. Wah, ini terlalu pemainnya benar-benar baik. Kita di sini sportivitas. Oh. Di luar teman, di dalam lawan. Makanya saya tidak kasih ampun mereka. Masih. Meriam. Kiper nih, kiper kayak yang ngasih gitu. Gimana nih? Ini saya kecewa dengan pemain belakang ya. Ini kayaknya saya mau ngetes saya ini. Bah, kekurangan seberapa? Baru 5. Kayaknya dibiarin gitu ya, gol-gol yang ke sini. Ya ini hiburan aja. Hiburan. Ini gede enggak ngaruh. Kalau yang sebenarnya mah jangan seperti itu. Tapi enggak takut dipotong ya? Hah? Ya itu terserah ini. Terserah bos, kalau perlu tambah. Mudah-mudahan babak kedua jangan kegolan, ntar saya bisa bilang ke Pak Haji. Oh ya, tambah. Tolong saya potong. Apapun yang terjadi, tambah. Ya. Titip ke Pak Haji, Siap. Ya. Oke ya. Bagi dua ya. Siap. Subscribe. Cepat. Cara cep, jos. Baru juga berapa menit nama YouTube-nya Cara Cep. Jadi berapa subscriber? Udah banyak. Oh, dua. Anaknya dua-duanya. Banyak yang nonton ya? Oh, banyak antusias buat nonton ini. Pokoknya jangan lupa like and comment, subscribe. Cerecep. Sebenarnya ini yang nonton bukan anak-anak milenial sih, seangkatan. Ini ibaratnya ini kakek-kakek semua yang nonton. Seangkatan. Makanya yang tahu-tahu kita aja. Ya. Gitu. Oke, guys, kita. Ini Pak Haji, nih, kalau kegolan lagi potongan, kalau bisa ngeblok apa tambahan gitu. Kalau setiap main gol dipotong, saya keluar aja udah. Habis. Kalau 1 gol 50 habis. Ya, oke guys, kita kembali lagi. Seru kalau babak kedua sama komandan nih. Oke guys, ini bisa jadi mentor, bisa jadi teman, bisa jadi pelawak juga. Oke. Dan kamu lihat kiper Persib sekarang nih, penampilan Teja menurut komandan seperti apa? Menurut saya penampilan Teja sangat luar biasa ya. Di samping penampilan Teja pasti tentunya juga ada sosok di belakang Teja, itu pelatihnya ya, yang sangat membantu terhadap performa semua kiper yang ada di tim Persib. Sama kayak Kang Cecep waktu ya, muda ya. Waktu muda sama saya dulu. Banyak pemain pelatih nggak ada. Kondisi. Jadi sebelum ada Spider-Man ini, ini dulu Spider-Man. Spider-Man. Itu yang Spider-Man adik saya itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Siap, like, comment, subscribe. Oke, okay, guys. Kita kembali lagi ke lapangan babak kedua. Oke. Okay?
Barusan kayaknya golnya nilainya 10 itu ya. Ya 10,5 lah ya. Itu latihan apa kebetulan sih? Itu kebiasaan. Kebiasaan di kasur sering begitu. Oh gitu ya. Kalau di kasur cetak golnya ke apa? Biasanya kan dari Lord Atem. Enggak, kalau di kasur cetak golnya ke apa? Kalau di kasur. Oh. Tapi golnya luar biasa loh. Pemain aja kita belum, Erlangga aja tadi nyungsep. Ini loh tadi sempurna sekali. Pokoknya nilainya itu R1 kotak tuh kayaknya. Kalau udah di atas ya. Tapi nanti tayangannya di ini ya, di Trans 7 ya. Oh iya. Bagus. Pada kesempatan ini satu gol terbaik, satu-satunya. Dan nilainya udah 10 lah itu mah. Keren lah itu. Kau ge? Kau mau pindah? Kau mau pindah jersey? Saya harus yang ada tulisannya Persib, nah baru saya pindah. Oh, jadi kalau biru ini nggak bisa ya? Nggak ada, saya sementara ini dulu. Gak minat, nggak minat. Nggak. Pastiin dulu ini deal-dealannya dulu. Seru. Oh, tapi kita tanya Pak Haji. Pak Haji. Apa aja kalau deal-dealan? Ini kita pertandingan terakhir. Waktunya cuma 15 menit karena udah cukup capek. Jadi mungkin kita akan coba mainkan semuanya. Tapi Pak Jajang tetap kita akan mainkan sampai dia capek, sampai dia bosen. Asal jangan sampai pulang nanti sakit. Tanggung jawabnya nanti bahaya kalau seperti itu. Pak Haji, mari. Main 15 menit. Kali bahaya lah. Mau pengenah main yang baru daknya mah. Tadi. Bahaya sih. Itulah Pak Jajang. Kalau mantan pemain bola itu. Pak Jajang kondisinya cukup baik, jadi kalau udah di lapangan susah untuk diganti. Ketika disuruh main lagi pasti mau lagi. Yang penting sehat-sehat lah. Aduh, capek sekali pertandingan terakhir tadi dengan skor 12-11. Kemenangan untuk Persib Class 2014, tapi ada satu gol terindah dari pemain selebriti FC. Kita wawancara siapa dia, kita lihat. Oke mas, gimana pertandingan sebisi tadi? Wah luar biasa ya, luar biasa. Tapi saya mau ngolongin dia nggak kena. Untung ilmunya masih ada ya. Jadi ajangnya kita silaturahim karena kita sudah lama sudah reunian. Ya reunian lah, tapi jauh banget reuniannya sampai ke Tasik ini. Ada kan? Jauh juga. Ya, mudah-mudahan lah. Nah, agak, agak tebel ya. Meskipun kalah, tapi lebih kalah sama gol terbaik. Yang penting golnya. Ampun, ampun, ampun. Gol tadi. Tadi sebenarnya mengidolakan salah satu pemain yaitu abangku sendiri. Siapa? Kang Erlangga. Jadi tadi langsung praktek aja. Iya, langsung lah. Praktek juga langsung. Iya, langsung gol. Yang penting golnya. Sengaja sama kipernya. Kayaknya enggak deh, Ci. Yang penting ada. Iya, dong. Yang penting silaturahminya, kita semua have fun semua. Alhamdulillah yang penting sehat semua. Kesannya buat warga di sini. Pokoknya selalu sehat, kompak, pokoknya selalu seru. Mantap. Nuhun, Kang. Siap. Nah, ini pemain idola saya dari dulu, Samsir Alam. Siap. Gimana pertandingan tadi? Luar biasa, kita ngalah ya. Karena kan main di Bandung, jadi kita ngalah biar Persib menang. Oh gitu ya? Enggak, sebenarnya kita kalah. Buat warga di sini? Warga di sini luar biasa antusiasnya. Terus di sini juga tempatnya bagus banget. Walaupun kalau dari Jakarta agak jauh, tapi ketika sampai sini kayak terbayarkan semua. Tempatnya bagus, terus orang-orangnya juga ramah-ramah, suasananya enak pokoknya. Gimana ini? Daerah mana? Di Wahana Alam Parung di Tasik. Wahana Alam Parung, guys. Oke. Siap. Sekarang langsung pulang ke Jakarta apa mandi nginep dulu, makan, pulang Jakarta langsung. Oke. Terima kasih. Nah, Pak Haji. Pertandingan barusan. Pertandingan yang sangat menghibur, luar biasa, ada beberapa mantan bintang nasional memperagakan kepiawaiannya, luar biasa. Pertandingan tadi dimenangkan sama siapa? Pertandingan tadi dimenangkan oleh Persib 2014, luar biasa, dengan skor yang tipis. Yang penting bukan hasil Pak Haji. Bukan hasilnya, silaturahim itu. Ya. Buat warga di sini Pak Haji? Buat warga sini, terima kasih sudah datang ramai-ramai untuk menonton kami.
tanpa kalian semua akan terasa garing, ya, luar biasa. Di mana ini, Pak Ji? Ini namanya di Wahana Alam Parung di Tasikmalaya. Buat warga Tasik bisa datang ke Wahana Alam Parung. Wahana Parung, ya. Banyak hiburan di sini. Oke. Makasih, Pak Ji. Sama-sama. Iya. Ini dua gol. Cuma dua gol aja, itu pun sebenarnya bisa empat. Disengaja enggak? Yang dua voli pertama sengaja gue keatasin karena gue respect sama Kang Cecep. Itu satu. Tapi dua gol terakhir mah gue udah nggak peduli, cuek gue orang. Tapi kayaknya sengaja sama Kang Cecep. Kayaknya. Tapi ini yang serunya adalah gini, silaturahmi sama gini, namanya eksibisi. Kalau golnya sedikit itu mah namanya liga. Iya, betul. Ya, ini eksibisi golnya banyak 12-11, semua terhibur, senang, yang paling penting enggak ada yang cedera. Ya. Ya. Yang penting bukan hasil juga kan? Bukan yang hasil. Ya. Yang bukan hasil yang menentukan nomor rekening. Pak Ji. Sama makan-makan itu. Ini ya. Daerah mana sih? Buat warga sini gitu bisa datang ke ya warga Parung ya, ini silakan datang ke Wahana Alam Parung di sini lengkap, ini daerah Tasik dan sekitarnya lah ya pokoknya ya. Okay, ini guys, ada lapangan mini soccernya, ada buat berenangnya, ada hiburannya macam-macam, ada tempat penginapan, komplit banget ya? Komplit semuanya. Justru saya nanti mau bawa keluarga juga ke sini rencananya, keluarga sendiri ya, bukan keluarga orang. Terus ketawa. Oh ya pas. Haji, halo Pio. Oke guys. Haji, siap. Gimana tadi pertandingan? Pertandingan tadi, Haji. Seru, menghibur, kemudian juga benar-benar jadi ajang silaturahmi, ketemu kangen. Betul-betul mereka kan jarang kalau nggak dikumpulin begini, mana ada bisa datang bareng-bareng. Yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu loh. Kata Kang Eka Ramdhani, walaupun dekat katanya, tetapi sulit karena mereka punya jadwal masing-masing. Nah, Wahana Alam Parung ikut berpartisipasi menjadi ajang silaturahmi. Ya, ada Kang Atep, Eka dan lain-lain semuanya hadir. Sebelumnya 2014 ya. 2014 kelas itu. Dan saya adalah boboto sejati Persib. Buat Persib apapun, ayo. Kalau mau tahu ini ownernya Wahana Alam Parung, Pak Haji. Bisa ke sini ya. Amin. Bisa ke daerah Tasik, Pak Haji ya? Iya. Tasik Suryalaya nih. Iya, betul. Tasik Pagerageng. Pagerageng. Wahana Alam Parung di Kabupaten Tasik. Pokoknya datanglah ke sini. Ya. Datanglah. Buat acara selanjutnya, Pak Haji, next-nya gimana? Next-nya habis lebaran kita akan adventure Sirkuit FC bareng Persi Bandung. Ye! Ayam beren. Siap. Oke. Okay. Itulah wawancara bersama owner Alam Wahana Alam Parung. Ya, kita mau mandi dulu ke mes. Ada mes kan di sini, semua komplit. Kita mandi, makan, terus kita nobar Persi. Ngatet. Yes, gimana pertandingan tadi? Seru, skornya tipis. Tipisnya itu 12-11 ya. Tipis sekali, bukan 11-12, sama aja. Tapi Om Rangga tadi cetak gol juga loh. Cetak golnya kebetulan. Saya juga cetak gol, tapi yang pasti hari ini ataupun sore ini kita senang bisa berkumpul dengan teman-teman khususnya mantan-mantan pemain Persib yang pernah berseragam ya, membawa juara, dan kita bertanding dengan apa tuh, dengan Selebritis FC. Di sana juga banyak para mantan pemain bola juga, ada Budi Sudarsono, ada Eloko, ada Samsir. Kita senang di sini, kita bisa menghibur di sini, kita bisa apa, berbagi pengalaman ya, Om Rangga. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim. Jadi bukan hanya hari ini nih, bukan hanya sekarang, Pak Haji bisa ngundang lagi nanti bisa. Tiap minggu lah. Tiap minggu bisa. Kami senang sekali. Jadi itu menyehatkan kami, bukan hanya menyehatkan raga sehat. Kami, menyehatkan dompet juga. Tapi bukan hasil akhir ya tadi, yang penting kita silaturahmi. Betul. Kapan? Betul, kita tidak melihat hasil akhir, walaupun tetap kalau kalah juga kan malu gitu. Tapi intinya kita bisa menghibur, bisa apa tuh? Bisa olahraga hepan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa didapatkan. Ya, kapanpun kita tidak tahu bisa kumpul lagi seperti ini ya gitu. Jadi ini adalah momen-momen penting, momen-momen mahal menurut saya. Reunian ya. Reunian. Buat warga di sini, Kang Etep tadi gimana?
Ya, saya ucapkan terima kasih ya, karena antusiasnya begitu luar biasa. Ternyata bukan hanya anak-anak milenial, ibu-ibunya juga banyak. Yaitu eranya kita, eranya Pak Cecep, Eka gitu. Yang pasti meskipun sudah tidak menjadi bagian Persib untuk yang sekarang, mereka tetap memberikan support yang sangat luar biasa. Dan saya sangat senang bisa hadir di sini, bisa menghibur, bisa foto-foto juga. Mudah-mudahan wahana ini juga bisa menjadi wahana yang memberikan manfaat ya, karena di sini kan bukan hanya lapangan mini soccernya saja, tapi banyak wahana yang bisa dinikmati. Ada kolam renangnya, ada mini zoo-nya. Jadi buat masyarakat sangat beruntung sekali. Dan tentunya Pak Haji juga basicnya seorang boboto yang punya inisiasi seperti ini sangat luar biasa gitu. Tentu harus kita support. Kita bisa datang ke mana sih, Kang Tep, nih? Ini wahana alam Parung ya. Wahana alam Parung ini di Tasik. Guys. Jadi buat masyarakat yang belum pernah kesini rugi loh. Wah. Ini murah ya, mereka ya, murah, komplit, terus fasilitasnya juga sangat baik gitu. Jadi buat hiburan keluarga, buat hiburan para milenial juga sangat cocok. Oke lah, Kang Atep, kita mandi dulu. Terus kita rencana mau ngapain lagi? Nih, setelah kita selesai ini, kita mandi, kita bersih-bersih, kita makan bareng nih sama tim SFC, Celebrities FC dan tim Persib. Dan nanti malam kita akan ada nobar. Nobar Persib Bandung dan Persib. Kita sama-sama doakan ya. Semoga Persib bisa menang. Amin. Di sisa laga ini, apalagi ini lawannya juga cukup penentuan ya. Nih, penentuan nih. Kalau menang kan peluang juaranya semakin terbuka gitu. Pokoknya kita walaupun tidak menjadi bagian Persib, selalu menjadi ya, sekarang jadi boboto lah ya. Persib mas selalu di sini gitu, jadi boboto dulu lah. Kita support, habis-habisan kita mendoakan. Pokoknya Persib semoga menjadi Persib yang terbaik dan menjadi juara di musim. Amin ya Allah. Kayak 2014 lagi ya. Oh iya tuh, harus mengulang lagi. Iya. Oke lah. Oke guys. Sampai di sini kita lanjut lagi, sudah makan beduk. Makan beduk. Makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama teman-teman.